Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Yuvli Negat. Coy, udah lama banget aku gak live semamang-mamang gaming. Kali ini kita bakalan penggorengan-penggorengan Mobile Legends lagi, coy. Karena ini gak selesai-selesai nih challenge-nya, coy. Ya udahlah, kita langsung play-play aja. Ini gak tahu ini bakal ada yang nonton apa enggak. Soalnya aku udah lama banget tidak live, guys. Aku udah lama banget gak live. Yo, let's go. Halo Kang Bocil, halo Astro, welcome. Jir, langsung absen. Mantap gaming, coy. Permantapan gaming. Oke. Gimana kabarnya, coy? Astro sama Kang Bocil. Gimana kabarnya, cuy? Bang, aku ganti profil. Profilmu apa? Profilmu apa itu? Power Ranger. Power Ranger gak sih? Kita bakal pakai ruby seperti biasa, guys. Pakai ruby biar menggame. Udah cocok. Belum punya. Oh, udah punya flicker, guys. Udah punya flicker, anjay. Cocok ini. Kita make pro player mana ini? Bang, kok lu pakai ruby mulu? Iya, coy, lagi. Yang lagi seneng sih pakai ruby. Yang lain kan gak jago, coy. Yang lain gak jago, coy. Bang, cuma mau ngasih tahu kalau bocoran episode 72 part 2 yaitu gambar G-Man dan Astro Toilet. Welcome to Mobile Legends. Loh, G-Man bukannya sudah menghilang, G-Man? G-Man bukannya sudah menghilang ya? Oke, kita ke bawah. Aku menikmati saat sedang mengejar mangsa. Kalau ke bawah ini tiga orang anjir. Ya kali aku ke bawah, men. Aku salah. Mencuci sabitku dengan darah. Salah ini, guys. Dia aja mau bertempur ini. Serigala segera. Berarti kreatornya sendiri itu yang bertempur ya. Wait, guys, aku masih kaku ini. Udah lama banget ini gak main Mobile Legends, guys. Men, ini Green Leo sama. Man, ini Green Leo sama. Jadi kamu Kang Bocil itu apa? Green Leo itu kamu ya? Si G-Man. Mencabut nyawa. Gua G-Man. Tapi PP-nya itu Astro gak sih? Seekor binatang atau seorang manusia? Tidak bakal dapat. Buat G-Man. Serigala segera datang. Dia padahal bisa dapat last hit tadi kalau mau. Tapi dia memberikan kepada aku, guys. Mencabut nyawa. Baik banget ya. Saat sedang mengejar mangsa. Widih, ternyata abang main ML. Iya dong. Iya dong, Emi. Aku bukan Green Leo, bang. Aku Kang Bocil. Jangan-jangan itu akunmu juga itu, Green Leo. Waduh. Ruby manusia atau binatang? Manusia setengah binatang sih kalau Ruby ini. Iya gak? Info rank, bang. Aku baru master, belum pernah aku lanjutin, coy. Aku harus Emil, kamu lama banget gak nongol ya, Emil ya. Aku masih inget kamu tapi. Itu masih. Ini kocak sih mainnya.
pecah banget sih. Wait, kita coba ngetes ya. Kalau ada yang subscribe, nanti bakalan ada notifikasinya, guys. Kalian coba deh, subscribe terus unsubscribe. Bisa nggak? Kalian coba subscribe terus unsubscribe. Keluar notifikasinya nggak? Bentar. Eh, kayaknya nggak bisa deh kalau unsubscribe, unsubscribe. Anjir, nggak bisa deh. Subscribe, unsubscribe. Halo Emil, welcome to live stream. Aku kaget lihat abang live ML. Biasanya game random ya. Atau seorang manusia. Kayaknya sekarang ini ya lebih baik. Aku ini fokus ke satu game aja dulu, guys. Kalau udah bener-bener rame, apa subscriberku, aku baru pindah ke game yang lain. Itu kayak taktik yang lebih menggoda, guys. Daripada kita pindah-pindah game yang nggak jelas. Bener gak? Ini taktik Mahadewa, guys. Kalau kita fokus ke satu game aja. Ini kita jadi streamer ML deh. Halo, ah. Mencabut nyawa. Penggorengan, penggorengan. Grill penggorengan. Ya, boleh tuh, Bang. Sangat benar, sangat benar. Sangat terbenar. Keras banget ya sekarang. Bantuin dong, anjir. Malah lari nih orang. Bang, profilku ini foto salah satu game Roblox. Anjir, kecil banget coy, gak bisa kelihatan, gak bisa lihat men. Maaf aku gak join live chat. Kenapa Aditya? Anjir Aditya, kamu udah lama banget loh, kamu gak nongol Aditya. Nongel lag gimana coy? Let's go bro. Tidak segera dapat. Bantuin dong, anjir. Woi, bantuin dong. Aduh. Sekor binatang. Diliatin doang loh sama nih orang. Anjir. Ini aku noob banget lagi. Oke, kita tarik dia ke tower. Tapi gak di hit, anjir. Oke, kita dapat. Bantu anjir. Dilihatin doang sama nih 3. Aduh, aslinya bisa menang loh. Kampret. Dilihatin doang. Aku doang yang gelut, anjir. Aku doang yang gelut. Berat ini timnya, anjir. Ngapain coba? Oke, kita coba beli lifesteal ya guys ya. House Claw biar kita lebih sustain saat bergelut. Semangat terus bang, push ranknya siap. Aku bakal semangat cuy. Loading gitu bang, nge-lag. Oh, kayaknya itu wifi-mu deh. Internetmu deh, soalnya ini. Ini normal deh internetku ini. Kenceng, udah kenceng. Ya maaf, YouTube-ku rusak. Gua pakai GoTips. Atau seorang manusia. Lah, kenapa rusak? Oh, kayaknya karena HP-nya ini model yang udah lama ya? Iya nggak sih? Soalnya kalau apa Android-nya yang lama itu nggak support main YouTube, bener gak? Aku punya HP yang kayak gitu soalnya. Ini tanda apa ini guys? Oh, dia bisa ngilang ternyata. Oke. Sabar bang, kuasa sih. Tadi aku nggak toxic.
tapi teriak-teriak. Aku harus mengganti kulitku menjadi kulit tiga. Sorry. Abang kalau dari Epic mabar, boleh dah. Ayo. Aku nggak ada flicker lagi. Larinya cepet banget nih orang, anjir. Hero apaan nih? Hero apaan nih, anjay? Sakiti sakitku dengan darah. Kekuatan. Aduh. Satu kali tonjokan loh. Ya bang, HP ku ini udah pakai dari tahun 2022. Nah, itu baru dong itu. Aku menikmati saat sedang mengejar mangsa. Ini aku kalau teriak-teriak kedengeran nggak? Maksudnya suaranya biasanya kan kalau teriak-teriak itu langsung hilang ya. Ini tadi kedengeran nggak teriak-teriaknya? Biasanya langsung gara-gara volumenya terlalu tinggi langsung hilang. Seekor binatang atau seorang manusia? Gue kayaknya nggak support tapi mampu mencabut nyawa. Mampu ada gue tuh. Gimana? Oke. Ini kita ngepush aja ya, soalnya mereka di bawah. Dia topnya kalau lagi push. Serigala segera datang. Dia tower emang bisa di-skill, bisa dong tower. Tuh, mereka fokus gelut. Towernya nggak dijaga. Ya, kabur dah. Lulu. Oh, ngajak gelut guys, ngajak. Pakai hero yang muda, split push saja bang, kayak Sun, Jilong. Nah itu Sun katanya enak ya, Sun ya guys ya. Sun katanya enak ya kalau di rank bawah ya. Fokus main ML terus, ya benar, kita fokuskan coy. Ya bang, apa karena aku budek ya? Kedengeran. Oh iya, kayaknya gara-gara volumenya terlalu tinggi jadinya sampai gak kedengeran. Apa kamu gemetar? Musuh. Jujur sakit banget. Ya. Mengganti kulitku menjadi kulit serigala. Kurang banget ya. Kita bantuin teman kita. Kita penggorengan guys. Wipe out. Seekor binatang atau seorang manusia? No! Nah ini kalau ngilang kayak gini nih gimana guys? Skillnya aku nggak paham ini guys. Tiba-tiba ada tanda kayak gitu. Ntar langsung muncul gitu ya. Oh itu diajak gelut. Ceritanya diajak gelut. Oh iya inget aku. Tadi kan aku kan kayak di pool ke tempat yang aneh guys. Ternyata itu ngajak gelut. Kayaknya ini fokus ke item ini deh. Tanky deh. Gak delay. Bang, coba beli karakter Yin. Soalnya bisa ngurung musuh dan kekuatan menjadi 2 kali lipat lebih besar. Oh, yang tadi tuh Yin ya? Oh, ini yang bisa apa? Nge-teleport kita ke dunia lain. Iya gak? Teleport kita ke dunia lain. Ada bingung guys. Pakai PC guys mainnya.
itu diajak ke zona Yin buat satu. Oh iya 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 iya. Halo Putra, welcome. Welcome Putra. Ayo bang, bisa bang. Kemitik bang, ayo. Terobos, terobos. Halo Sid, anjir. Kita ketemu lagi Sid. Lama banget dah, gak live ngapain aja. Sebenarnya karena aku gak mood. Karena aku gak mood nge-live. Ini baru gak tahu nih, tiba-tiba ini ada mood live lagi, men. Tapi ini kayaknya kita mending fokus aja ke ML, coy. Soalnya kalau kita ganti-ganti game, malah susah, coy, kita cari subscribernya, coy. Kita fokus aja, coy, di Mobile Legend. Belum tentu. Kalau ketemu counter ya apes dah si Yen. Oh, bener gak? Emang bener seperti itu? Bisa apes. Jangan make impure raid. Hah? Wait. Mambu, guys. Lo. Kok menang tiba-tiba? Tiba-tiba menang dong, anjir. Jangan pakai impure rage, pakai brave smith. Itu apa itu? Impure rage, brave. Apa itu, guys? Aku gak paham itu. Itu skill atau apa itu? Atau item? Itu apa, anjir? Yuvli push rank CS 2 sampai top global. CS 2 itu sulit banget, Mas. Aku di rank 10 ribu ada 10. Di rank 10 ribu aja udah kualahan banget, coy. Kayak sumpah. Gak bisa ngapa-ngapain lah. Aku kayaknya lebih cocok main di rank rank apa sih namanya? 9 ribuan lah. Kalau di 10 ribu ke atas itu udah nangis-nangis, anjir. Aku udah kalah 3 kali nih, udah kali 3 kali nih aku. Ya, gua kan user XP, bang. Buta map musuhnya, bang. Ya benar, coy, buta map banget. Tiba-tiba di end, anjir. ML membawa keberuntungan, benar. Bang, coba add aku. Kamu coba add aku ini dah, Yuvli Nega namanya. Gak ada spasinya. Emblem utama yang lu pakai itu Impure Rage. Seharusnya kalau mau sustain di war itu pakai Angela Fighter Talent Ability. Angela pernah mencoba mewarnai buluku menjadi merah muda. Oh, oke. Thank you. Udah diingetin ya. Bentar, aku coba cek emblemnya. Aku seharusnya pakai Fighter ya. Hah? Custom Fighter. Jangan pakai Fighter Talent Ability. Agility. Ini gak sih? Nah ini ya berarti, guys, ya. Berarti ini ya, Fighter ini ya. Bener gak sih? Spell. Aku gak paham, anjir. Oh ini Impure. Oh gini, Swift. Bener gak? Klasik mau gak? Boleh dah, ayo klasik, sini. Klasik, boleh. Nama gue Emil juga di ML. Lah, emblem lain di up juga. Ini Emil, kamu coba. Coba add Emil, kita mabar klasik dah. Satu game. Kita mabar klasik. Upgrade Emblem Fighter sampai level 20, Emblem Support sampai level 5. Habis itu salah dia bisa pakai Emblem Fighter. Gimana ya cara upgrade-nya? Aku lupa, anjay. Oh ini tingkatkan. Oke. Nah, enak. Ini. Emil udah masuk, guys.
Lah, aku kan gak main support. Masa aku harus naikin? Masa aku harus naikin? Oh iya, Sid, apa kita udah temenan di ML? Kita udah temenan apa? Kita udah temenan gak sih? Oke, Din, wajib dinaikin ya emang ya? Support. Weh, kebanyakan ini naikinnya. Kebanyakan naikinnya, anjir. Oke, kita upgrade sampai mampu. Nah, kayaknya ini udah bagus ini kalau dua tim. Semua MM berguna walaupun lu gak mati. Ah, beneran. Jadi naruh. Oke, aku coba upgrade-in ya. Ini level gini dah. Yalah, kita upgrade lah walaupun gak paham. Kayaknya ini marksman ini berguna deh. Soalnya masih kepake kalau marksman. Hah? Kok aku punya banyak ini, coy? Jernya apa? Jer gak paham aku. Ayo mambar gak? Udah di-upgrade semua, anjir. Sorry, terlanjur. Sorry. Sorry, woy. Bang, suara game kegedean. Oh, sorry. Kegedean ya? Nah. Gimana? Anjir. Terlanjur ini, di-upgrade semua, coy. Sorry. Ayo. Kiosran! Wait, Kiosran, kamu kok pakai channel itu terus ya? Kiosran, aku coba ini ya. Aku jadiin kamu moderator. Ini gak sih, Giovanna? Giovanna akunmu gak? Ya, lu gak lihat chat. Sorry. Jangan marah. Waduh. Main. Nah, pas suara game. Aman ya? Ini aku second buat nonton. Kalian sebelah buat up video nih. Tapi videonya nggak di-up-up itu. Kok nggak di-up-up? Ini akun kalian ya? Giovanna ini akunnya ini ya? Shit ya? Yaudah, kita gas. Mabar gak, Giosran? Mabar gak? Ini apaan, anjay? Oke. Welcome Anonymous, thank you udah subscribe, coy. Anonymous. Mama ba. Aku pakai hero apa ya? Lolita. Aku akan melindungimu. Natalia. Enggak bisa ganti. Di mana targetku?
Oke, aman. Maaf banget ya bang, aku gak nonton Love Mu yang cek live. Kok log sih anjir? Live anjir. Gak apa-apa. It's okay. Soalnya main CS gak seberapa sih yang nonton. Jadi wajar. Maksudnya yang main orang tua-tua doang itu yang main CS sama Dota. Let's go kan. Ini suaranya kedengeran nggak? Welcome to Mobile Legends. Okay guys, kita sekarang lagi main sama Sid dan Emil Joy. Dia bakalan, mereka bakal ngasih tutor aku. Ini pakai Zilong Emil. Ini apaan lagi hero-nya? Oh, nge-buff. Ini blink. Oke. Oke, siap. Siap, Bang. Initiate retreat. Love gak tuh. Oh, ini ngilang. Skill-nya ngilang. Oke. Skill-nya ngilang. Smoke bomb, bom masa lu kosongnya bukan bom, bukan lo. Aku tidak memilih. Oke, ngesul lawan. Dialah yang memilih. Lawan tadi. Alright. Takdir telah memaksaku untuk menjadi orang. Jarak dekat lagi ya. Orang yang bijak tidak akan mengatakan yang sejujurnya pada. Gak dapet. Jujur, jago banget Emil. Jago banget anjir Emil. Lebih dari cukup. Emil, kamu jago banget, sumpah. Jelas mati lah, sabar dua orang aja. Ini misiku harus ngapain sih ini? Aku harus ngerom atau gimana ini? Apa kebenarannya? Baik. Oke, semuanya di bawah ya. Berarti karakter game memberikan physical damage pada lawan selama dia mendapat menggunakan skill dalam waktu 5 detik. Oke. Berarti ini apa? Kok ini kayak gak ada sakit-sakitnya sih ini hero-nya ini? Kayak gak ada sakit-sakitnya. Hah? Zona? Satu nyawa. Lebih dari Emil cukup. Tolongin Bang Yufli ya biar bisa ke mythic. Oke. Kamu apa seharusnya kamu dong yang bantuin. Seharusnya kamu dong Kang Bojil. Kita main klasik ini BDW. Berikan aku nama dan aku akan memberikanmu. Kita harus ikut pilot deh, biar kita gak nge-stuck. Kita melayani cahaya dan bekerja dalam kegelapan. Dapat satu guys. Apakah habis ini masih open mabar? Open dah. Ayo, mabar. Langsung mabar. Orang yang bijak dan tidak akan mengatakan ngap. Yang sejujurnya pada. Iya ngap. Sorry ngap, aku nafsu ngap. Males bang. Kamu main ML kan, Kang Bocil? Nggak tahu nih rule-ku ini apa anjir. Serius deh. Wait, ini ngapain skill-nya?
Hasilnya menghasilkan telah dapat menyimpan hingga 2 kemungkinan ultimate serangan waktu pengisian. Ini benar secret akan menggunakan Oh, jadi ini hitter ini hero-nya. Hero-nya hitter ini. Tidak ada kesempatan. Aku tidak memilih King of Light. Aduh, dia cari yang memilihku. Dia nyari-nyari dia. Dia puter. Fuck. Oke, aku belum terbiasa ini pakai hero-nya. Sorry. Tapi rank aku masih kecil, gak apa-apa, kita main klasik coy, santai. Ya Krisan, masih open mabar, silakan. Oke, kita ke bawah ya. Kita ke bawah. Salah ini. Berikan aku nama dan aku akan memberikanmu darah. Request backup. Mana? Satu nyawa lebih. Bang, jujur aku enggak main ML sebenarnya, soalnya aku pas di artikel Mobile Legends iklannya iklan judu. Hah? Kan judul. Apa kebenarannya? Maksud infokan ID. ID-nya kamu coba itu. Scroll ke atasan dikit. Orang yang bijak. Aku kirim apa namanya? Padamu. Kirim ID-ku di situ. Oke. Okay. Bantuin teman kita ini. Tidak ada yang sejati. Berikan aku nama dan aku akan memberikanmu darah. Tidak ada yang sejati. Semuanya kematian. Aduh. Kematian. Wait. Nih. Pusan lagi. Jadi bukan judo, maaf salah chat. Judi. Tidak memilih King of Light, tapi dialah yang memilih. Gimana itu ceritanya? Ikan Mobile Legend tapi ikannya judi. Gimana itu coy ceritanya coy? Gimana itu bang ceritanya bang? Udah bang Nick, aku Axeon, siap. Okay. Dan kamu pasti mythic ya? Mengatakan sejujurnya pada. Dan kamu pasti mythic. Kita coba satu nyawa lebih dari cukup. Kita ikut aja lah, kita gabung lah. Kita gabung sama tim kita. Oke, ini kesalahan fatal. Tadi kita nge-push aja, guys. Sorry. Enggak dapat apa-apa aja di tengah tadi. Udah lama enggak main, sorry noob. Takdir telah memaksa. Enggak apa-apa, aku juga noob kok. Satu nyawa lebih dari cukup. Aduh, tidak ada yang terjadi. Duh, bingung banget ya. Main di ini ya. Emulator ya. Bakalan lebih fashion kalau di HP sih. Sayangnya HP ku kentang banget coy. Berikan aku nama dan aku akan memberikan darah. An ally has been slain. Our turret has been destroyed. Mereka terlalu pro guys. Mereka terlalu pro buat aku. Tempat lagi aku aja. Tidak memilih King of Light, tapi dialah yang memilihku.
Efek coba-coba hero gak jelas. Apa kebenarannya? Tidak ada yang sejati. Papa John. Jadi begini bang, aku lagi main game. Terus ada iklan. Nah iklannya itu sponsor karakter baru, yaitu Beast. Tapi sponsor karakternya itu kayak judi, jadi kayak gacha gitu. Tapi gacha judi. Maksudnya gacha di ML. Gacha di ML. Bener gak? Itu gacha di ML gak? Kita melayani cahaya dan bekerja dalam kegelapan. Okay. Orang yang bijak tidak akan mengatakan yang sejujurnya padamu. You destroy the turret. Takdir telah memaksaku untuk menjadi orang pembunuh. Ini dinosaurus anjir. Barat. Dinosaurus dia. Jadi inget ini, Jir. One Piece, coy. Jadi inget One Piece aku. Oke, topnya ini belum di take down, guys. Kita coba ke top. Tetek Don. Berikan aku nama dan aku akan memberikanmu darah. Ini kok nggak sakit sama sekali ya hero gue ya? Gak ada lifestyle-nya lagi. Emang ML ada gacanya bang? Ada dong banyak. Takdir telah memaksaku ada dong. Menjadi seorang pembunuh. Ada. Tidak ada yang sejati. Ah, dateng mati anjir. Dateng mati. Nangis lah bang. Request backup. Understood. Bisa clear lane. Orang yang bijak tidak akan mengatakan yang sejujurnya padamu. Jir, jago banget coy. Jago banget coy. Ngapain barat? Ah, hero apaan anjir ini busuk. Hero busuk anjir. Gak guna. Hah? Hero-nya gak jelas guys. Halo bro. Bro kom. Kamu ganti akun. Halo bang, maaf bang. Udah lama gak nonton. Brokom kukira ini coy. Kukira ini. Siapa sih? Understood. Apa kebenarannya? Brokom kukira itu coy. Understood. Siapa sih namanya? Ya itulah. Welcome ya. Welcome. Bukan bang. Bukan gacha ML tapi gacha judi bang. Udahlah capek aku cari YouTube aja set iklan ML judi. Ya deh. Woi, Wellerman, welcome anjay, Wellerman. Boleh ikut. Wellerman, aku pertama kali lihat kamu deh ini kayaknya. Itu siapa sih namanya? Apa ya namanya? Astro Boy. Iya, Astro Boy. Suara Eren. Mana Eren anjay? Mana Eren Jay? Siapa mas? Baru mampir aku. Itu si Brokom maksudnya. Oh iya aku
perasaan baru lihat kamu, Wallerman. Jadi kamu baru ya? Videoku keluar di berandamu ya? Waduh. Ngeri banget ya. Aku terharu loh. Thank you. Wallerman udah klik video aku, Wallerman. Thank you. Astro Boy. Rank kamu apa, Wallerman? Astro Boy Saha. Astro Boy itu fake G-Man. Tahu enggak? Fake G-Man. Berikan aku nama. Weh, sakit banget hero gue, weh. Kok sakit banget ya? Ini lebih cocok mainnya di apa ini kalau hero ini, Jer? Takdir telah memaksa. Enggak cocok ini kalau orang pembunuh. Kita di BC nih, guys. Berkutut! Sakit banget anjir. No! Kita pulang dulu. Nih akun keduaku. Mentokin 370. Ini siapa ini namanya? Main account-nya ini siapa ini? Main account-nya Sugi ini siapa? Namanya siapa ini Sugi? Thank you ya udah dibantu. Udah dibantu 370. Eh tapi kok yang subscribe alert-nya kok nggak keluar ya? Kalau ada yang ID. Eh anjir, aku belum set up bot-bot gitu, coy. Jadi gak ada, coy. Sorry. Nah! Ureioi. Ini kalau gak salah kanjinya. Your team destroyed a turret. Apa anjir? Tahu enggak? Aku selama ini belajar kanji ya. Oh, kanji hiragana cuman berlangsung selama seminggu. Setelah itu aku udah malas lagi. Ini buktinya, guys. Tuh. Aku belajar hiragana tapi udah lupa sekarang, cuman seminggu semangatnya udah hilang. Apalagi ini YouTube. Udah seminggu live stream semangat. Terus habis gitu males lagi. Apaan anjir? Semua tergantung mood anjir, sumpah. Ini aku udah belajar banyak banget ini hiragana nih. Aku nulis-nulis kayak gini. Terus akhirnya udah lupa semua. Orang yang bijak tidak akan mengatakan yang sejujurnya. Sama. Padamu. Ya kan? Mut-mutan anjir. Sayang banget jir progresnya. Lebih dari cukup. Coba bahasa Jepang, Bang. Gak bisa. Aku gak bisa. Niatnya mau belajar, tapi sudah lupa semua. Oke, kita bantu teman kita. Belum satu kali server udah. Oh iya mas. Belum satu kali server udah menyerah mas. Tutor bang. Biar aku semangat bang. Susah banget bang. Oh my god bang. Gila aku disamperin sahabat nganggur dong. Thank you bang anjir. Rajin upload tiba-tiba hilang mood. Benar jir. Sering kayak gitu. Gimana mau tumbal proyek benteng Takeshi kalau belajar di Ghana aja. Iya bang, aduh bang. Kita melayani cahaya dan bekerja dalam kegelapan. Ini pertama kita harus fokusin YouTube dulu untuk membuktikan dedikasi kita ke YouTube itu bagaimana. Kalau kita malas-malasan terus, kapan kita bisa dapat duit, coy? Kapan kita bisa dapat duit? Boncos mulu anjir buat YouTube. Udah minus berapa? Belum ada profitnya nge YouTube. Malah boncos anjir beli-beli game gak jelas. Tapi dialah yang milik.
Mending main ML aja, Jir. Gak usah modal-modal. Oke. Oke, penggorengan. Penggorengan kita kejar. Adinya mana? Wait, aku coba copy paste ya. Aku coba copy paste. Nah, itu coba add. Kita mampar, coy. Saran ketika awal-awal gua live, gua bikin script pembahasan apa yang gua bahas. Belajar setup, punchline, setup. Bisa dari lu panjurus atau bisa dari, ya itu bang, kadang susah bang, kayak tiba-tiba itu ngeblank bang, mau bahas apa, malah jadi silence di tengah-tengah, itu silence doang bang. Terus yang paling terpenting itu bang, gimana caranya apa viewers bisa ngeklik video kita saat live bang, atau setup pasnya ada di lu. Siap bang, aku belajar kayak gini sebenarnya dari abang loh, pernah apa Abang apa bilang kayak panas pan, tentang apa punchline gitulah. Ini kayak bener-bener belajar stand up sih ini nge YouTube ini, serius. Aku yang awalnya kayak kalau main game itu cuman diem doang. Terus tiba-tiba mau nge YouTube itu kayak kaku banget. Terus tiba-tiba kayak siap laksanakan. Ya, nah kayak gini nih. Mau ngomong apa ini tiba-tiba bingung, coy. Tapi kadang-kadang itu ngalir. Apalagi, tapi... Aduh. Loh, bang. Kameraku rusak, bang. Kayaknya lebih ke gagapnya sih bang. Itu di paling belakang nggak usah. Weh buat apaan? Itu kan copy asal langsung copy paste. Kalau lu live sebatas live kadang udah kebawa bete kehabisan pembahas. Ya gimana gue sehari bisa 8 jam nonstop dan itu rutin selama. Iya gila. GG banget bang. Sehari 8 jam. Itu sebatan ya bang ya. Gila sih. 8 jam nonstop. Aku 3 jam aja udah capek banget bang, mentok-mentok itu. Paling lama aku live itu 3 jam doang, itu udah capek banget. Kebangetan, apalagi abang ini. Gila. Bang, ini aku ajarin bahasa Jepang. McDonald dalam bahasa Jepang adalah Mekudanolu, kayak gitu gak sih? KitKat dalam bahasa Jepang. Aku gak bisa bacanya itu. Ngetrik biar end stream, jangan percaya guys. Kena comeback. Bilang aja biar gak ada yang diajak main. Biar gak mabar gitu ya, biar solo. Kebanyakan blunder lu, Barat. Sorry ya, aku beban banget Jir. Beban banget, main Dota aja beban pas main sama ini. Abangnya ini MM sama XP lucu, map gali. Ikut bang. Oke. Coba kamu invite. ZN. Kamu juga emas. Banyak belum. Iya coy, aku pakai hero baru coy. Jadi kowa banget. Mau mabar lagi gak? Loh. Yang nonton gak 9 ini? Kok tiba-tiba 9? Baik banget Jir. Sorry. Aku udah dulu. Ya mau makan. Yang benar. Bilang aja aku noob. Kamu gak mau main sama noob. Bang terima ad aku. Kamu ini ya. Oh. Kamu apa nama? Nama IDmu tadi ya? Nama ID kamu apa? Sorry noob. Belum kamu add Qusran.
Mahuno, Anurdo, dan Kitukato. Hah? Main drum demik, jangan maju-maju amat lu buat. Walah, ya bang, sorry bang, thank you bang. Pantesan itu kayak perokot, pas perokotan itu tidak perokotan bang. Sorry bang, saat perokotan itu sangat tidak perokotan. Oh ini, Axeon. Oke, udah, aman. Gua Kristen bang, ya, ya Emil. It's okay Emil. Oke, kita main sama Kiosran ya. Kiosran, kita Discord gak? Kiosran? Ayo Discord, Kiosran. Kita Discord. Kalau lu ram kayak Baratas, Barat boleh maju-maju. Iya, aku kayaknya lebih cocok buat hero yang tanky terus sustain tapi sakit banget. Kalau aku kayak hero-hero yang tadi itu enggak cocok, Jer. Aku soalnya tipe orang yang suka maju, men. Prabowo. Hah? Prabowo. Kita main sama Prabowo. Aku di-add sama Prabowo, guys. Gila, coy. Mabar sama presiden. Oh my god. Kita mabar sama presiden. Bebas. Loh, halo Gesran. Gesran. Suaramu enggak kedengeran. Halo? Aman, ada. Sudah kan? Oke, aman. Oke, penggorengan. Penggorengan. Larengmu apa ini? GM. Wah, Prabowo mitik, Cuk. Gila, Prabowo ternyata mitik ya, guys ya? Prabowo ternyata mitik. Prabowo ternyata mitik, guys. Lah, Emil katanya kamu makan. Dia ikut juga. Kita makan anjir. Oke, party berlima nih. Wih, ini lagunya terlalu keras ini. Kamu udah beli mic gak, Kiosran? Udah beli mic belum? Aku mau beli, tapi... Tapi mic-nya habis. Kutanyain ke sellernya. Katanya bulan ini baru stok. Bulan ini baru stok. Merk apa? Neuer. Neuer. Range harga 500. 500 ribu pas. Neuer Voice. Neuer Voice. Noir, V-O-I-X. Oh ini. Bagus ini gak ya? Iya, aku udah nonton-nonton. Tapi ini sold out ini. Sold out? Iya. Oh, kamu cari yang dekat. Cari yang dekat. Lah. Gue pencet. Aku bicara sampai lupa ngepick, Cok. Anjrit. Auto pick dong. Iya. Yeah. Apa, aku roaming. Siap. Lu. Skinnya anjir. Jujutsu Kaisen. Kamu mau aku jadi damager atau support aja nih? Damager dong. Support itu gak guna. Seperti itu gak guna. Aduh.
Tenang, nanti lihat Rafaela Effect. Tenang. Bang, baca komenku yang video terbaru. Udah aku baca, udah aku baca sebelum live tadi. Jangan blunder lagi, siap. Tadi soalnya pakai hero baru, Bang. Maaf, jangan marahin aku. Jangan marahin aku, Bang. Oke. Okay. Nah, aku disuruh ke atas. Aku disuruh ke atas. Ya, kamu boten. Hah? Bukan. Ini disuruh ke atas, ya. Ya lah, kemit aja deh. Gua blunder, guys, tadi. Aku harus mengganti kulitku menjadi kulit serigala. Yah. Enggak tuh. Kenapa, Bos? Enggak bisa menang tadi tuh. Aku menikmati. Ayo, Nesemel, ambil ayo. Damage per second ini. Wah, mau end nih. Jer, belum apa-apa kok enggak. Balik dulu lah. Apalah? Aku mencuci sabitku dengan darah. Oke. Okay. Oke, haya-haya busanya nih. Agresif kali ini. Lu hampir aja mati aku. Nih, ayo. Ayo. Jir, bisa gitu jir larinya. Main sama Prabowo Fani. Prabowo pakai Sani. Yah, kok mati? Seekor binatang atau seorang manusia? Tertel. Wih, jago banget, Prabowo. Nih, mati nih. Gak bisa. Bisa. Mundur. Yah, hampir. No, please, Daddy. Daddy, no. Keseran aku teriak-teriak gak apa-apa, Kak? Gak apa-apa. Oke, aku teriak-teriak. Tungkan aku teriak-teriak. Tenang. Di atas nih, bantu atas, yuk. Let's go. Lo. Balik ke mid lagi. Ada bang, aku mau nonton yang lain karena sepi. Siap. It's okay, Kang Bocil. Waduh, Bocil. Aku harus mengganti kulitku menjadi kulit serigala. Oh, sulit nih. Apa? Sulit. Apa kamu gemetar? Kamu rank game berapa? Game 1. Wah, abis ini epic. Aku seumur-umur cuman pernah mentok di GM.
Aduh, aduh, digeng terus anjir. Bang, green screen. Sengaja sih, aku males pakai green screen. Oke, aku pakai dah. Awas, awas dari mi. Ya ampun, mati dah. Oke, dan. Cok, god laner kita pasti miso-miso, cok. Resiko mabar sama live streamer. Mainnya gak jelas. Oh, nice. Aku terlambat backup tadi. Aku mencuci tabitku dengan darah. Ya. Kamu rencana mau live stream apa, Jusran? Banyak sih. Total Battle of, kamu tahu nggak itu? Nggak. Aku mencuci tabitku dengan darah. Live di short aja, coy, gacor. Kayaknya enggak deh. Oh, berarti kamu ini seperti biasa aku aja. Ini. Iya, biasa aja. Soalnya. Mempengaruhi algoritma ntar ke depannya. Pasti nyesel. Ya gak? Iya. Memang benar. Viewersnya banyak. Tapi pasti mereka cuma nonton shortnya. Videonya pasti enggak. Benar-benar. Tapi kehitungnya itu enggak di short anjay itu. Iya, itu gacor sih. Tapi ya gimana? Gacor. Kalau orang yang... Iya. Sama aku juga malas nyetingnya, udah. Oh iya, cor, ribet banget, sumpah. Malas nyetingnya. Ribet emang. Wah. Di mid ada nih satu ini di sini. Sedang mengejar mangsa. Mati. Nice. Pusing lo. Gila! Prabowo jago banget! Iya, yeah, cuy. Aku udah mati 3. Kill berapa? Kill 0. Mambu. Nah, aku tuh roamer santai, berkorban demi teman. Ini aku roamer juga kan? Iya deh. Sebenarnya tadi seharusnya saya pick mid, tapi karena tadi nggak sempat nge-pick. Ya. Astaghfirullah. Dua tuh. Oke nge. Udah kita ganti game aja deh. Widi lama gak kelihatan kemana bang? Lagi gak mood bang? Welcome bang Olive. Halo bang Olive. Halo bang Olive. Streamer Dota ini bang Olive. Udah herald pasti. Wah, gak herald lagi bang. Itu aku bang yang herald bang. Jangan salah bang. Jangan salah orang. Anku yang baru itu udah legend. Semalam speedrun. Cepet banget bang. Anjir. Itu solo atau mabar itu? Solo atau mabar? No! Ya gak kena lagi. Gila cer, mainnya enak banget. Itu kayaknya satu kampung deh. Chemistry mereka udah keren.
Wah. Ini kayaknya habis ini dibacotin ini. Aku ini. Solo sengsara di Epic. Habis Epic Legend ya? Benar enggak? Iya. Habis Epic Legend. Berarti bener ya, Epic itu tempat neraka. Aku belum pernah ngerasain sih. Wait, kita coba gabung ini aja teman-teman ini. Serigala segera datang. Hero-mu kayak support anjir, Kyosran. Iya, emang ini support super rumor. Pantesan hero-nya jelek banget tampilannya, tidak keren. Malah angel-angel. Lo. Astaghfirullah. Full istighfar anjir. Nice. Aldosnya, mana Aldos? Apa kamu gemetar? Mencabut nyawa. Gila, level 15 sakit banget. Mereka pasti ngambil ini. Kok tiba-tiba level 15 ya? Oh, kalau mau party, gak ada teman mabar. Paling public nyari di chat. Oh. Soalnya teman-temannya pada main Dota. Halo. Ya, Bang, ya. Oh, enggak. Kenapa enggak di-streamin, Bang? ML-nya, Bang. Kenapa Dota doang? Aku menikmati saat sedang mengejar mangsa. Gak jelas. Ini 3 lawan 5 nih, Bang. Abis ini dicat nih, bacotin aku ini. Apaan itu anjing? Nice. Setelah itu nice. Ini bisa nih. Ini. Ya. N bisa nih N. Lewat tengah. Ayo N. Tengah. N tuh bisa tuh. Epic comeback, guys. Epic comeback. Yeah. Gundulin aja tengahnya tuh bisa tuh. Oke, kalau N susah. Bisa sih kalau bisa kalau semuanya di tengah. Udah cukup gundulin aja. Gundulin sempaknya, Bang. Gak enak main Demolator kayak kurang touch. Iya, coy. Demolator kayak aneh banget. Kamu main di apa, guys? Dan HP apa? HP. Anjir, HP-nya pasti bagus. Ah, enggak, udah lama nih. iPhone berapa? iPhone Android, Mas. Aduh, somai. iPhone yang ada Play Store-nya. Seekor binatang atau seorang manusia? Jir bingung anjir main Mobile Legend kalau war. Mundur. Kalau main demo main di HP, HP-nya kan tangan jay, serba salah. Ringan kok Mobile Legend. Kalau di HP, HP-ku terlalu kentang, serius. Kentang banget. Rosan. Dikira Dota anjay. Rosan, guys. Mundur. Gila, aku masih sustain loh ini. Padahal digebukin tadi.
deras tuh healingnya. Hah? Deras, healing-healingnya deras. Cuy, mantep banget. Gila, itu lari! Larinya cepet banget, sumpah! Ya. Lairomu bisa nge-heal. Ini skill 2 aku nge-heal tadi. Oh, pantesan aku gak mati-mati. Aku nge-heal terus tadi. Thank you, mas. Prokututin! Duh, tiba-tiba ngilang gitu loh, aku gak paham, sumpah. Ya busa. Mati dia. Asal pencet airnya aja, Bang. Airnya nge-kill. Enak banget ya di supportin. Fokus turret. Fokus turret, mana fokus turret, anjir? Mana fokus turret? Menang, let's go. GG. Fokus GG turret, gaming, GG gaming. Aduh. Gimana? Keluar semua ini. Main lagi gak? Bebas. Nih, kita tunggu bacotannya ini dari teman-teman. Kita lihat bacotannya. Gila, epic comeback. Ini di carry sih, rank aja. Ya, kita rank aja dah. Udah amat ya peraturan yang kemarin, kita cabut ya. Langsung aja dah, kita rank digedeng sama ini, Bang Giosran. Lah, aku nggak jago. Jago gitu, Bang? Aduh, aku nggak jago. Aku mid ya. Kayak mana gak comeback orang Fanny-nya gitu sama stack gua udah. Gila, itu Fanny-nya jago banget anjir. Prabowo itu siapa tadi, Prabowo itu yang di YouTube ini? Yang komen tadi siapa itu? Prabowo. Gila. Waduh, Prabowo menang dibawa ke MK enggak? Aduh. Bang, udah. Parah coy. Gua dulu bang, mau pergi, dadah. Siap, Emil, bye-bye. Halo Samsul, welcome Samsul. Penggorengan. Itu akunku ganti nama jadi Nia. Ada di friend. Oh, kita udah temenan berarti. Aku sampai lupa anjay. Ya, dua ini, oh enggak. Dua ini, apa namanya? Jungle. Dua jungle. We apa itu skill issue? Dia melanggar janji loh, katanya solo. Loh! Iya coy, ini padu parah ini, Kiosran. Parah. Satu game aja. Soalnya udah terlanjur kepencet. Sudah aman, Emblem Fighter. Sorry. Kita push rank lagi ya. Bermain sesuai skill. Sumpah, shit ini kayak coachku sendiri anjay. Diajarin tuh. Dari awal main diajarin aku, men. Shit, Emblem Fighter. Jangan lupa. Apa? Katanya Emblem Fighter. Sudah aman. Kamu nggak pakai D-Rod lagi? D-Rod? D-Rod itu yang mana? Oh, ini D-Rod. Seru sih, tapi menang terus. Tapi males. Iya, menang terus. Ini udah overuse ya ini. Overused sih ini. Seharusnya harus dihentikan ini, pakai ini. Ganti hero lain ini seharusnya.
Udah gua ajarin, masih aja master lu. Hade. Sorry bang, maaf bang. Aku berjanji akan menjadi pro bang. Aduh bang, kata Sid melanggar janji. Parah. Ini semoga kalah ya. Berarti kalau menang harus ini. Apa sih lagi namanya? Apa? Harus mythic bintang 2. Wih, anjir. Oh, nambah 1. Iya. Oh, nambah 1. Oke. Boleh. Mythic bintang 2 ya, nambah 1 ya. Wih, sepatu ruang. Hah? Iya, ini harus beli sepatu ruang. Dulu. Apa ini harus beli sepatu dulu? Oh, harus beli sepatu dulu. Iya, karena kamu roaming. Walah. Baru ingat, sorry. Perasaan ada bilang pas itu, tapi aku lupa. Wah, Mia nih. Enak nih. Beli roam kalau nggak MM, lu miskin early. Oke, siap. Balik. Asset kill. Keren banget. Ayo bang, bantuin bang. Gengay. Oh. 3 lawan 1 coy. 3 lawan 1 coy. Balik. Sudah di shop di bawah ada roam. Hah? Terus ini ngambil apa ini? Oh, aku baru tahu ada tulisan apa tekan-tekanan ruam-ruam ini anjir. Ini ambil yang mana? Lah, aku udah terlanjur beli yang ini, Cir. Udah bener lah ini kayaknya. Wah, di atas tuh kayaknya perang besar terus tuh di atas tuh. Ayo. Sayangnya aku nggak ada ulti. Merah aja biar nambah damage. Jual sepatu dulu, beli ruang merah. Walah. Mencabut nyawa. Nyah, mati semua nih. Penyampaian global. Wait. Sumpah aku. Lah, musuh juga ada di road. Lah, kalah di road musuhnya. Dapat turtle dia. Ini langsung dijual ya? Tinggal diklik aja. Cok, midku diambil terus. Oh, ini udah. Aman ya? Sudah aman ya? Fokus bikin blood dust, habis itu item defense semua. Oke. Oke bang. Ya hampir. Oke, Prokototin! Aku menikmati saat lulu. Oi, ROM-nya itu lu jual. Gimana? Apa itu? Mencabut nyawa. Lah, tadi dihilangin. Lah. Ya ampun. Gini kah? Oh, wala ini kayak milih efek ya, dari bodoh. Sepatu. Mati. Wala, oke. Pam. Sorry. Sorry newbie. Ya Allah, capek beli lagi. Iya. Nah, ini aku beli lagi tadi pas ngeklik. Jir lah, sorry, sumpah aku gak paham banget jir. Fitur-fitur itu. Kwakowo coy.
Nah, udah itu. Oke. Sorry guys. Jadi tuh kayak dikuatin gitu ya, tapi kita bayar. Oke. Ayo, turtle. Gak apa-apa, master. Sampai GM butuh ruam udah normal day. Oke, bang. Dinoted, bang. Mianya, coba Mianya. Kok kampret. Tiba-tiba ada Mia, anjay. Beli Oracle harus diajarin dari master lah. Oke, beli Oracle. Mati aku. Dapatkan resu dari equipment ROM untuk membuka. Tunggu late game. Sampai GM gak beli ROM, abis itu dia itu dikata-kata nama Epic Pro Season. Walah. Terima kasih sudah mengingatkan ya. Cancel. Double. Gak kira pakai emulator coy, bingung coy. Sorry. Tasnya langsung ku cancel tadi. Ya, Mianya, anjir, cok. Tolong. Mampus, mati lu. Apa kamu gemetar? Oh, Yuf, itu lu coba ulti flicker ke belakang. Ulti plus flicker ke belakang. Oke, aku ntar coba ya. Oh, langsung jadi itu ya? Ketarik jauh banget. Oke, paham. Kayak ke hook jadinya. Aku menikmati saat sedang mengejar mangsa. Alright. Bang, bantuin aku, bang. Otw. Ya mati dah. Berdua. Emotor susah bang, gak kayak di HP bisa satu. Iya coy, geser mouse-nya jauh. Iya coy, gak seluasa kalau kayak orang tolol anjir mainnya. Gimana jadi pro player? XP semi tank, kalau ROM harusnya pakai Femness atau enggak health kalau gak salah. Ini maka ntar aku coba lihat-lihat ya. Terlalu banyak informasi yang masuk ini. Cecelion. Gimana Cecelion, enak nggak? Enak. Ada apa bang? Kenapa itu bang? Timnya buat diliatin doang ya? Enggak. Buff kamu aku ambil. Hah? Apa? Buffmu aku ambil. Iya gak? Aku gak sadar loh. Oh kampret. Double kill. Ngapain ambil buff jungle dah? Gak tahu iseng aja. Udah sakit bet nih. Oh kampret. Ulti. Tarik.
sudah kepake, sorry. Sakit betul. Cici lagi. Tuh gak bisa fashion ini. Gak bisa fashion anjir, langsung flicker gitu. Kena kau. Mundur. Aku gak ada mana. Ampun. Kemana dong? Lulululu. Sakit banget. Oh, Mia kampret. Pasif skill 1 habis itu nebas bisa das. Pasif skill 1. Tenang, menang. Oh iya benar. Aku sadar hal itu. Aku sadar. Jadi beli CS enggak, Mas? Hah? Jadi beli CS enggak? Udah terharu. Wah, sayang banget, Cey. Tolong! Nah! Goblok! Ampun! Ulti! Nah! Bunuh tuh! Nice! Sorry bang, aku nebang. Nice. Sorry bang, jangan marahin aku, bang! Kamu jago banget. Aku ditampol sekali mati nih. Support kah bang? Ayo bawa yuk, kita clear bawah dulu aja. Clear bawah dulu. Kondri buff dulu lah. Flicker cooldownnya lama banget. Ayo bang. Seharusnya tanker itu yang di depan. Mambu. Ulti flicker yuk biar di flow up sama dirat. Gak bisa. Ini kalau di pakai mouse ini sulit banget, serius. Aku coba, ini coba lagi ya. Bener-bener harus fast hand anjir. Menang. Ulti flicker sulit. Siapa MVP? Waduh, siapa ya? Ngapain das ke depan? Ngapain Geosran? Das ke depan. Hah? Das ke depan. Aku enggak punya skill das lo. Oke, tinggal satu. Aku kayaknya bakal solo ini, Mas. Iya. Itu sudah. Soalnya nanti iya, sudah peraturan, Mas. Oke lah Mas, aku kick Mas. Kita mulai game lagi lah. Tanker yang ke depan. Kau itu tanker semi. Item yang kebanyakan counter damage. Musuh bukan yang bikin. Kayaknya bisa nih kalau kamu main Mobile Legends terus. Habis bisa apa? Ini, puasa hari ke-30 udah mythic. Bisa nih. Itu live. Lap sehari itu 8 jam itu. Tanya gimana cara live 8 jam tuh sama siapa tadi? Sahabat nganggur. Gimana caranya tuh? Sakit semua anjir badan. Kelamaan duduk enggak kuat. Itu set Tanker ke depan, kau itu tanker semi, itemnya kebanyakan counter damage musuh, bukan yang bikin tebal. Itu set itemnya, lu pakai set item XP, jadi ya sebisa mungkin jangan dive.
Nah itu aku suka ngedive sih bang. Gimana bang? Wih digas terus, malam udah mythic ini bang. Aku live ya bang, aku nonton dari YouTube. Oke bang, thank you bang. Kita sekarang mau belajar pakai Uranus guys. Kita mau belajar pakai Uranus. Kita coba meniru pro player ya. Kita coba meniru pro player. Wait, benar. Halo Morzal YT. Morzal YT Morzal YT, kamu pertama kali nongol ya di channelku ya? Bener gak sih? Wait bentar bentar. Audio speaker. Tes tes tes. Nah. Oke oke. Thank you. Thank you udah klik live stream aku. Marzal. Kayaknya kamu ini YouTuber terkenal banget deh. Coba aku search ya. Siapa tahu YouTuber dengan 1000 juta subscriber. Marzal. YT. Enggak nongol aja channelnya. Suka ngedev, mending main ampe late. Sampai Ruby. Game Ruby live still the rest bisa lu dive. Oke bang, tapi itemnya itu di apa pakai tank aja ya? Apa item lifesteal? Kita combine sama lifesteal. Gimana? Yuf ini naik GM, kalau kalah udah capek aing. Aman. Menang kok. Ada slot? Enggak itu. Kayaknya aku ada satu lagi akun mas. Waduh, ntar menyalahin aturan lagi ini. Ntar dimarahin lagi ini aku. Ini namanya nggak solo ke itu lagi bang. Aku takut dimarahin sama ini ntar viewersnya di masa mendatang bang. Wah nggak pure banget ini mainnya. Kagak newbie gua. Tapi kamu nge-YouTube gak, Marzal? Kamu nge-YouTube gak? Wududududududu, sakit banget ya. Lah katanya di cancel. Gak jadi dah. Terlalu easy ntar itu. Kalau kayak gitu terlalu easy ntar. Wait, ini kayaknya musiknya ini kegedean ini. Aduh, kepencet. Oke. Setelah skill 2 itu ntar tiba-tiba keluar kayak skill. Bentar. Kalau kalau dari gue ambil factor set talent Rapture Festival of Blood Brave Smith biar maksimal lifestyle-nya ini buat main XP. Oke, aku coba ntar lihat ya. Set talent-ku kayak gimana? Wah, ini sakit banget ya. Lawan Dirat. Jangan ditabrakin damage-nya Dirot, kena counter itu. Oh, counter-nya ini berarti ya. Dirot counter lu, Jan 1V. Oke. Aku baru tahu kalau ini counter-nya. Pantesan, kerasa banget, Jir. Jalan terus aja, biar nge-heal. Oke. Oke, bang.
Lo. Gila, kita diincer sama... Kena gocek anjir, sumpah. Lo. Sumpah kegocek anjir. Nge-skill ke minion creep biar dapat stack. Oh, oke. Thank you. Hah? Dirot counter Uranus. Dipakai nge-skill ke creep atau minion biar... Kok nggak keluar ya efeknya ini ya? Oh ini. Oke, alright. Tenang ini guys. Kita fokus tower aja ya, biar bisa nge-end. Kalau solo rank jangan bergantung dengan tim, lu juga harus mandiri. Iya benar bang. Saya akan menjadi manusia mandiri, bang. Aku dikejar mulu, anjay. Sama nih orang. Ini bisa nggak sih? Aku gelutin dia. Wait. Aku kayaknya bisa ngegocek dia deh. Aku coba ya. Aku tantang, by one. Oke. Enggak bisa. Sulit. Enggak bisa. Enggak bisa by one ini. Lawan dia. Dirot! Jangan dilawan, tetap kalah. Iya, cah. Kira bisa menang, men. Semua penyusup akan dihancurkan. Kan siapa tahu gitu, bang. Siapa tahu bisa, bang. Batu, bang. Hapus ya. Your team destroyed a turret. Ini ngapain menyerah? Ah, tim gak jelas. Hero meta dirot. The enemy has slain the turtle.
Waduh, dikibulin guys, dikibulin guys. Jangan terlalu bergantung sama. Benar. Wah, mereka nge-stick terus ya ini. Tau gitu aku nggak pakai tank anjir. Tau gitu aku nggak pakai tank, serius. Coba nggak pakai tank, lebih gampang ini. Wih, rejernya terus banget. Rejernya terus. Anjir, gak ada tower udah kalah. Tuh. Goldku aja yang paling banyak, anjir. Woi, gak boleh toxic guys. Kampret sekali ya. Ayo dong. Sekalah sih anjir. Oh, di counter gini ya. Susi. Sulit banget. Cihuy, Didi, welcome. Udah menang berapa? Baru 2 sih. Ini baru 2 kali ranked ini. Terus 2 kali klasik. Tadi diajakin mabar. No! Oh. Ah, kampret! Walah. Let's go guys. Jujur ini jago banget nih orang. Kayaknya ini bukan rank master sih ini. Ini biarin kalah aja. Gak mungkin menang ini, timnya tolol. Aku pakai tank lagi anjir. Tidak ada yang bisa menghancurkan dan aku memperoleh kekuatan dari petir dan ether. Tetaplah di dalam tower. Oke. Mati. Tapi kalah anjir, enggak ada yang nge-dev. Tolol ini Mianya anjir. Tolol banget. Aku udah mainnya nggak jelas, timnya nggak jelas, anjir! Hah! Langsung gas aja lah, udah mat.
Nggak jadi naik. Ini kutukan master ya bang ya. Saatnya berburu. Kutukan master bang. Ruptor belum punya ini. Brave Smith. Nah ini kayaknya udah bener. Baru di master itu belum di epic. Oh, jadi nggak ada ya namanya kutukan master ya? Gak ada ya kutukan master ya? Cuman epic. Bukan kutukan itu, emang penghuni asli aja. Bukan kutukan berarti. Oh iya, yang namanya apa namanya? Dark system itu gimana sih? Dark system itu yang gimana sih dark system itu? Gak paham aku dark system. Aku sering dengar. Gak naik deh. Udah naik sebenarnya. Udah naik tadi. Tapi aku menolak. Di epic lebih jahanam. Sejahanam itu gak bang? Capek gua, sabar. Kalau mainin tuh harus sabar, dinikmatin. The Crush, welcome the Crush, Kita ambil favor apa ini guys? Yang warna merah guys. Kita ngambil yang warna apa ini? Hijau apa merah? Yang bagus. Yang biar sustain. Kita pakai apa? Mau gua ajarin apa lagi yuk? Dark system, jelasin dark system. Dark system itu biasanya penghuni asli GM ke bawah, tapi ranknya di epic ke atas. Oh kayak dia itu kayak beli akun gitu ya. Kayak beli akun. Iya gak sih? Oh merah. Oke merah ya. Oke. Sudah kebeli merah. Kita langsung beli ini. Bloodlust. Rom merah, merah. Hijau buat rom healer. Oh oke. Kira juga bagus. Nah ini udah ada lifestyle-nya ini, udah Mamma Mia ini. Yang pink aja. Pink ini ya, konsean. Yang benar kamu. Ambil pink. Dark system itu kalau dari cara mainnya mirip lu yuk ngetrol. Wah, aku nggak ngetrol loh. Aku kan pure ini. Pure ini newbie, tidak ngerti. Oke, kita coba pancing musuh kita untuk masuk ke tower. The Crush, apakah kamu YouTuber The Crush? Kamu kayaknya YouTuber deh, dari namanya aja udah kayak YouTuber. Kayak YouTuber banget. Yang kebelet ee coba voting. Yang kebelet ee. Yang kebelet ee coba voting. Oke, kita tarikan maut, tarikan halal bihalal. Tarikan halal bihalal. Halal, halal mak lidap biadab. Oh my god. Alright, kita dapat skill. Kita dapat skill, guys. Oke, udah mantap. Aku harus mengganti kulit. Oh, ini bergelut. Aku
Tenang bang, di atas mitik masih ada erat. Di atas mitik masih ada erat. Oke, oke, oke. Siap bang. Dari cara main, segi pick off dan lain-lain, orang Dark System itu contohnya begini, kebiasaan ketemunya di epic. Oh. Jadi ini aku kayaknya ini calon-calon ketemu Dark System ini, bener gak? Aku ini bakal stuck setahun ini aku. Dark System itu fungsi chloroform sebagai sarana pelepas. Aduh, kok tiba-tiba gitu, aku udah niat-niat loh bacanya. Parah-parah. Parah bang. Makanya orang bilang epic rank neraka, epic abadi. Putik sari, putik sari. No! Oke, okay. kita ngedots. The crush fix ilmuwan. Iya, sangat benar. Dark System itu fungsi chloroform sebagai sarana pelepas H2O dan NADH pada saat tidak ada cahaya matahari sebagai zat sisa proses fotosintesis. Gak masuk akal, itu sangat masuk akal itu bang. Masuk akal sih. Oke, kita beli Oracle. Oke, dia pakai flick. Oke. Yang kebelt ee coba voting. Yang kebelt ee coba voting guys. Yang kebelt ee. Kita coba ya. Kita ulti sama menggunakan flicker. Sulit sekali. Itu air sama nulekotide. Random banget anjay. Ini kayaknya bocil-bocil pada sekolah ini sekarang. Bocil-bocil pada sekolah. Ya enggak? Jam segini pada sekolah. Yang SMA, yang SD, SMP. Balik sekolah lagi. Wait. Kita coba ke atas ya. Wait. Kita sisakan ini. Dia pasti nge-flick. Duh! Hampir mati, Mama! Aku hampir mati! Gila, coy. Aku hampir mati tadi, loh. Gak kira ultinya gak nyampe. Sumpah, untung aja kena stun. Kena stun dari ini. Skill 2 aku. Mana ada chloroform pakai? Dibantah langsung, geng. Dibantah langsung, dong. Gak sih tuh kalian ngomong ngapain sih, aku gak paham. Prokotat. Prokotat banget guys. TCM. TCM apaan? TCM apaan cuy? Yang kebet aja coba voting guys. Yang kebet aja coba voting. Yang kebet aja coba voting.
my god. Hell nah, man. Duh, ngefliknya kehalang tembok. Ngefliknya kehalang tembok. Oh, tembok. Tembok, anjay. Oke. Nah, ini. Ini apa? Efeknya ini. Guys, aku gak paham, guys. Kalian ngomongin apa, guys? Nah, ini kita naik ke GM. Akhirnya GM. Sudah tamat. Akhirnya tamat. Langsung penuh ya darahku. Oh, itu yang biasanya dimakan sama ini. Kyosran. Kyosran itu hobinya makan itu. Katanya biar mabuk. Katanya biar mabuk. Biar teler. Oke. Enaknya kalau di PC itu kalau lihat map-map gini tuh lebih leluasa sih. Tapi ya gak bisa pesen. Loh! GM guys! Welcome to GM! Welcome to GM! Welcome to GM! Welcome to GM! Finally! We fucking reach Grandmaster everyone! Akhirnya guys, kita GM. Setelah sekian lama aku menderita di Master. Oke. Oke. Mabok ya mabok, buat mabok. Hadiah newbie-nya diambil. Bentar, aku coba cek. Hadiah newbie ada di mana ya? Oh ini. Wey. Aku nanti dapat emot. Wih anjir banyak banget ini aku ngeklaimnya. Gak aku klaim-klaimin anjirit. Ambil semua yang merah titik. Dari awal puasa sampai mau lebaran bau naik ge. thank you. Sumpah lama banget ya perjalanannya. Lama sekali ini. Ini milih ini ya. Kita try gun ini aja biar bisa ngolok-ngolok musuh. Kalian yang lainnya itu nggak berguna. Gimana nih cara masangnya ini? Kita pakai ini. Nah, kayak gitu. Simpan. Oke. Sudah aman, sudah aman. Basic fragment. Oh.
Royal Musketeer. Wah, ini cakep. Kita coba climb. Agus. Anjir, ini gak climb-climbin anjir. Bonus login. Oke. Nah. Makanya kau klaim semua hemat Layla, why? Jelek. Mendingan try again. Bisa ini sampai mythic nanti malam. Bang, auto sekarat bang. Skill juga ala kadar bang. Klaim semua dulu. Itu udah klaim kan? Udah klaim semua. Sudah keklaim semua. Starlight ini apa ini? Oke. Okay. Oh ini juga, wih, banyak banget. Lah, ini profit gak? Ini profit gak? Dapat ginian, profit gak? Halo bang, halo Adit, welcome. Kita klaimin event ya. Event besar. Ngapain lagi? Gak bakal beli aku. Gak ada duit. Oke. Apa ini? Hadiah login? Banyak banget jir ini rewardnya. Baik banget sumpah. Oke, sudah lah. Oh. Spin coba pakai tiket. Spin pakai tiket. Spinnya di mana? Oh, spin aku wait, aku ingat. Oh ini. Ah, dapat mambu. New arrival token. Ini buat apa new arrival token ini, guys? Oke, aku punya tiket satu ini. Sentuh. Kita sentuh ya. Kita sentuh, guys. Wait, itu mengingatkanku kepada yang viral yang di BUMN itu loh, anjir. Yang disuruh sumpah kampret. Aku baru nyadar, anjir. Spin the shop. Sumpah ini banyak banget coy yang diklaim. Oke. Okay. Magic Wheel. Viral banget jir itu. Wow! Kita bisa ini. Dalam keputusasaan, aku melihat harapan yang paling terang. Produk baru. Alah, bodo amat lah. Ngapain digunakan? Dalam keputusasaan, aku melihat harapan. Ah, mambu gak mungkin ini bisa dapat. Pasti disuruh top up. Draw, produk baru, lucky spin. Guys, apa ini aku harus habisin? Tiketnya aku habisin nggak? Kayaknya nggak worth it deh. Api pertarungan tidak akan pernah padam.
Ini kok, ini lambang apa ini? Oh, oke, ini kayak free ticket ini. Simpan beli hero. Oke, disimpan ya. Banyak banget anjir yang diklaim. Oke. Ini serat mendapat gratis. Ini telah mengklaim lucky point. Oke. Akhirnya kita sudah mencapai Grandmaster, guys. Kita bakal lanjutin live-nya nanti sore. Nanti sore lagi sama nanti malam kita live lanjutin dari Herat. Oh, Herat. Apa namanya? Warrior ke Mythic. Oke, okay, thank you guys for watching. See you guys in the next live. Bye-bye. Thank you. Thank you, Sid, Olive. Bye-bye. Ntar aku